Kali ini saya nak share tentang multiple time frame. Okay. Sebagai seorang trader, kita kena faham tentang penggunaan time frame dalam trading dan juga analisis chart. So, senang untuk kita melihat signal entry dan signal exit serta potensi hala tuju chart. So, untuk kali ini saya akan share contoh chart SCPO. Okay. Cuma kita kena faham time frame ni lebih besar time frame lagi besar dia punya pengaruh. Okay, ni chart SPO Luminate. Kita boleh nampak pagi tadi dia buka di lower BB Okay, dia buka kat situ lower BB dan dia masuk balik dalam BB dan strong dia naik sampai jumpa upper BB kat atas tu. Okay. Dan bila sampai upper BB macam biasa dia akan pull back dulu lah sebab apabila sampai di upper BB memang situ dia punya resisten dan potensi untuk dia buat penurunan seketika. Okay. So pagi tadi pun memang dia naik daripada oversold area kan. So naik dan juga dia sekarang dia dah overbought Okay, cuma ini time frame minute. Okay. Untuk time frame minute dia dah nampak dah sampai puncak. Tapi untuk hala tuju seterusnya kita kena tengok time frame yang lebih besar iaitu 15 minit dan 30 minit. Okey, ini time frame 15 minit. Ini time frame 15 minit, ngam dia dah sampai upper channel, okey. So just tandakan satu garisan dekat upper channel tu 3917 and then dekat mid BB 3905 dan juga dekat lower ni lah 3894. So range dia untuk seterusnya adalah area ni sebab saya buat video ni semasa rehat 12:30. So kita tengok lepas ni bila dia buka 2:30 nanti apa akan jadi Overall kita boleh nampak masih belum ada sell signal masih dalam fasa kenaikan Then kita tengok time frame 30 minit. 30 minit ngam-ngam sampai middle BB. Dan sama juga masih dalam fasa kenaikan. Okay. So ke manakah hala tuju seterusnya? Okay. Kalau dia dapat pecah 3917 tu, maka dia akan cari area 3924, 3931 dan juga area atas ni lah dalam 3945 Okey, balik ke chart 35 minit semula. So dah terus dah ada SNR So kalau dia jatuh dia akan cari channel bawah ni So tukar color. Satu lagi pun kita tukar color. So dah nampak dia punya potensi. Kalau dia jatuh, dia akan cuba rebound dekat 3901 dan 3698. Kalau dia nak sambung naik, dia akan test RR yang dekat atas tu. Okay. So, nanti saya sambung gerakan chart yang seterusnya untuk sesi petang SCPO. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok apa yang terjadi pada chart FCPO selepas market dibuka pada pukul 2:30 sehingga ditutup pada pukul 6 petang. Okey, berdasarkan analisis chart yang kita lakukan sebentar tadi. Okey, ini chart time frame 30 minit FCPO. Ngamlah Dia tak ada sell signal pada time frame 30 minit dan dalam pergerakan menaik. Ngam-ngam saja dia sampai aras rintangan yang kita gariskan semasa sesi pagi ditutup tadi iaitu di aras rintangan 3945 Ngam-ngam sampai dan reject. Wah, mantap Okay, kita tengok pula apa jadi pada time frame 15 minit. 15 minit pun dia serve BB dia buka pada pukul 2:30 tu gap up Dia buka 2:30 tu dekat sini gap up dan terus shoot ke atas Cuma dia ada satu sell signal kat sini tapi oleh sebab dia masih di atas channel BB ke atas tu maka sell signal ni boleh diabaikan just trigger alert sahaja cuma kita dapat tengok lah dia memang ngam-ngam reject area sini lah 3945 tu
Dan dia pantul pun area yang kita garis tadi tu lah, masa sesi pagi. Okay, bila kita tengok time frame 5 minit, dia sabut. Okay, sebab tu kena tengok time frame yang lebih besar untuk melihat hala tuju pergerakan chart. So time frame 5 minit untuk melihat signal entry dan exit. Okay, cuma kalau nak hold, just refer pada chart time frame 30 minit. Selagi time frame 30 minit tak ada sell signal atau kelemahan dan candlestick bearish seperti dark cloud cover, bearish engulfing, shooting star dekat atas-atas tu, selagi tu boleh hold lah. So bila kita tengok time frame 5 minit, masa pukul 2.30 open tu, okay, gap up kan, gap up dan ngam-ngam sampai kita punya R yang siang tadi, dia jatuh, dia pantul dekat garisan yang ni, pergi sentuh apa baby, pantul pergi dan pergi sana. Okay, so dia close macam tu lah. Ini dia apa namanya, dark cloud cover di puncak baby. So dia jatuh lah. So kalau kita tengok balik time frame 30 minit, ngam-ngam sampai upper BB dia reject. Seterusnya apa jadi? Tengok time frame 1 jam. Okay, 1 jam pun masih belum ada sell signal lah, masih ada potensi gerakan menaik lah. So kalau kita letak trend line dekat BB tu, dia hampir nak buat pertukaran trend lah kat situ. Ngam-ngam sampai pun, ngam-ngam sampai dekat situ dan dia stop kat situ. Okay, kalau kuat dia akan break out kat atas, kalau tidak dia akan pull back dulu. Dia akan pull back ke arah-aras rintangan yang menjadi sokongan, seperti di line-line merah ni lah. Okay, kalau dia kuat dia akan break out balik kat atas. Cuma belum ada apa-apa sell signal pada 1 jam juga. So tengoklah apa nak buat selepas itu. Okay, okay, kalau berminat nak guna custom Bollinger Band multiple channel dan juga signal trade yang saya guna dalam chat dalam video ni, so bolehlah hubungi saya. Nanti saya akan terangkan bagaimana untuk mendapat akses penggunaan dan juga video teknik penggunaan. Okay, jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.